Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Murakata Official. Oke, pada hari ini saya akan membahas aplikasi penghasil uang 2023 dan iDub cryptocurrency yang saya bahas setiap hari untuk kalian dan tetap untuk kalian. Oke, di sini saya mau bahas dari aplikasi aja. Saya lagi mumet membahas iDrop ya. Dan nanti saya akan bahas lagi lah garapan mining yang terbaru juga yang perlu kalian garap juga dan maksimal ke setiap harinya. Saya agak semangat terus ya untuk garapnya ya. Di sini saya mau bahas dari garapan yang mirip kayak NanoPS. KIC dapat 20.000, misinya depo 10.000 ya, buat transaksi bolak-balik sampai 10 kali dapat bonus Rp20.000. Transaksi Tron aja 10 kali beli jual langsung bisa di video depositnya ya. Saya ngejelasin di sini kita selamat datang akan mendapatkan bonus Rp20.000 cuman harus deposit. Di sini cuma daftar dapatkan Rp20.000 secara gratis, cuman ya syarat atau berlaku itu harus kita penuhi. Di sini mirip aplikasi NanoPS, saya cobain untuk download, cuman diwajibkan menggunakan kode rep ya. Nah, saya gak cari rep sebenarnya, cuman saya mau ngecobain yang teman-teman yang bilang tuh bener gak. Ini Reko beli dan ekspektasi crypto cukup 20 MB doang dari aplikasinya. Ya, gak salahnya saya cobain dulu lah. Dura aplikasi dari ini 16,66 MB. Katanya sih untuk KYC-nya kedip ya. Ini membutuhkan KYC dan membutuhkan deposit. Cuman saya ngejelasin dengan jujur. Saya gak mau juga bilang kali ini enggak. Jadi saya ngejelasin cobain aja. Buat kalian yang mau ikutan di sini lumayan juga sih buat beli kuota ya uangnya ya. Gak ada masalah, sedikit modal sedikit doang dan bisa ditarik lagi gitu. Di sini kita langsung mendownload aplikasi Reko beli ekspektasi crypto. Saya coba untuk daftar langsung dari aplikasinya dan menggunakan kode rep teman saya tadi ya. Saya download aplikasi Reko beli dan ekspektasi crypto. Saya langsung buka aja dari aplikasinya dan di sini terdaftar dan diawasi oleh KAIN, Kominfo dan BPT. Ini lumayan aman juga aplikasinya. Jangan khawatir ya, geng. Di sini kita langsung menuju ke bagian dari aplikasinya dan kita cobain daftar dulu. Di sini tekan di bagian daftar. Di sini kita daftar melalui email aja dan masukkan dari di bagian email kata sandi, konfirmasi kata sandi, minimal angka dan simbol 8 karakter, minimal 1 huruf kapital, minimal 1 huruf kecil dan kata sandi yang cocok. Let's go. Nah, kalau sudah kalian buat password segala macam dan email, langsung ke selanjutnya aja. Dan nantinya di bagian sini kita langsung menuju ke bagian dari konfirmasi ya. Nah, dari aplikasi Reko dan OTP-nya akan dikirimkan lewat Gmail. Kalian cek aja langsung lewat Gmail. Nah, saya langsung cek di bagian Gmail. Di sini sudah masuk dari di bagian verifikasinya. Sudah masuk dari Reko kode OTP akun Reko ya. Dan nanti kalian tekan aja di bagian situ dan nanti akan langsung masuk dan kalian bisa salin aja di sini. Nah, setelah kalian salin nanti langsung masuk ke bagian dari aplikasinya aja. Nah, tempelkan aja dari kode OTP ya atau tulis secara manual 382 dan di sini langsung aja kita menuju ke bagian aplikasinya dan di sini gunakan username teman Anda, dapatkan komisi sampai Rp20.000. Di sini buat username saya kasih ke kalian, kalau kalian mau ikutan, kalau enggak ada masalah. Saya coba langsung tempelkan di sini punya teman saya. Jadi saya coba untuk periksa aja apakah ada dan ternyata username ditemukan. Saya coba lanjutkan aja. Setelah kayak gini, di sini ada verifikasi akun dulu. Yuk nikmati fitur Reko yang bisa kamu manfaatkan untuk melakukan verifikasi. Oke, lakukan sekarang aja ya. Kita verifikasi dulu diri kita. Ini ada nomor telepon, kita masukkan ya. Nah, sudah di sini kita mulai awal 8 dan kita kirim OTP. Nanti OTP-nya akan dikirimkan. Nah, di sini kita langsung cek aja OTP-nya akan dikirimkan langsung lewat SMS dan kita langsung tuliskan aja di sini OTP-nya. Saya punya HP 2 ya, jadi saya langsung tuliskan di sini. Di sini kita langsung menuju dan kita unggah foto depan dan unggah foto selfie ya, unggah foto selfie dan KTP depan. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya. Ambil foto depan ya. Nah, kalau belakang salah ya. Kita lanjutnya. Dan di sini kita langsung unggah foto selfie. Ini sama pers kayak gini, selfie doang ya. Nah, selfie yang benar kayak gini. Ya, jangan sampai sebelah aja mukanya ya. Kita langsung aja untuk selanjutnya. Nah, kita coba untuk selfie langsung di sini. Ini saya langsung tekan centreng aja dan saya langsung menuju ke bagian dari berikutnya dan ajukan verifikasi dan kirim langsung.
Nah, dan aplikasi dalam proses permodifikasi Anda akan diterima dalam waktu 1x24 jam. Mulai perjalanan kripto saya, dan di sini saya cobain langsung lihat nantinya apakah berhasil KYC saya ya. Ini adalah halaman awal dari aplikasi Rico-nya, yang dimana saya sudah melakukan aplikasi KYC dan memang masih proses. Saya akan tungguin dulu sebentar, nanti kalau sudah diterima saya akan lanjutkan video untuk menuju ke bagian misi. Katanya sih kita bisa narik uangnya, bisa ke Dana, ke OPPO, ke GoPay, ke rekening bank, maupun yang lainnya ya. Saya cobain tes dulu untuk kalian. Nah, tanpa menunggu lama, dari di bagian sini saya sudah diterima KYC saya dan akun saya sudah terverifikasi. Nah, jadi kalian tinggal tungguin aja kalau kalian mau ikutin dari event Rico tersebut. Nanti kalau sudah kalian terverifikasi akun kalian, di sini ada misinya. Nah, jadi misi pun dari selesaikan verifikasi pun telah contreng juga, registrasi akun telah selesai juga, dan nanti kan lakukan deposit 10.000 doang, bisa kalian sell, beli, lakukan 10 kali transaksi, nanti akan mendapatkan hadiah Rp20.000 dan bisa di-withdraw kembali lagi ke akun kalian. Misi referral spesial, kamu bisa melakukan pendaftaran menggunakan kode referral, itu diwajibkan. Kamu berhak mengikuti misi spesial ini, lakukan 10 kali transaksi pembelian untuk mendapatkan hadiah sebesar Rp20.000. Misi ini harus diselesaikan dalam waktu 30 hari pendaftaran. 10 transaksi lagi untuk mendapat hadiah. Syarat ketentuannya, di sini user baru dan belum pernah memulai misi, dan hanya transaksi pembelian yang dipertimbangkan dalam misi ini. Misi hanya berlaku dalam 30 hari. Jika pengguna gagal menyelesaikan misi dengan mengklaim hadiah dan waktu 30 hari, maka misi akan kadaluarsa. Syarat dan ketentuannya akan berubah sewaktu-waktu. Nah, jadi event tersebut ini lumayan bagus juga buat kalian gak mikirkan airdrop ya. Ya, gak ada masalah ya, cuman kita harus membutuhkan deposit. Ya, saya akan melakukan deposit di sini. Saya menggunakan e-wallet aja. Saya coba deposit sekitar 10.000 doang ya. Saya menggunakan dari Dana aja, dan saya tuliskan di sini Rp10.000. Konfirmasi, dan saya lakukan deposit lewat Dana aja. Dan menunggu pembayaran, kita buka Dana. Di sini ada registrasi, kita buka Dana. Langsung cobain ke bagian dari Chrome aja, dan di sini kita langsung menuju ke bagian sini. Kita langsung masukkan aja nomor Dana kita di sini ya. Tapi kan ada biayanya sedikit ya, cuman kalau kalian mau kirimkan lebih sampai 1.000 juga boleh. Kalau kalian nggak mau sampai Rp10.000, saya cobain kirimkan Rp10.000 dulu di sini. Kirim, saya cobain untuk lihat di sini kode OTP-nya akan dikirimkan ya. Ya, nomor OTP saya, dan saya coba untuk melakukan pembayaran di sini ya. Nah, jadi kan ini kan saya kirimkan Rp10.000 ya. Nah, saya akan bayar aja Rp10.000. Ada biayanya sedikit ya. Ini sudah saya lakukan deposit Rp10.000 lewat Dana, dan saya coba cek langsung dari di bagian aplikasi Rico-nya apakah sudah mengalami masuk ya. Sudah seperti ini ya, kita sudah deposit sekitar Rp10.000 ya. Ini kurang ya, dikenakan ya tadi ada potongan adminnya sedikit. Kalau kalian mau deposit yang bisa sampai Rp1.000. Di sini kan saya sudah misi melakukan deposit, sudah contreng juga, lakukan transaksi 10 kali ya. Saya coba untuk menggunakan dari di bagian TRX ya. Nah, saya tuliskan aja di sini TRX ya. Nah, dan pencarian TRX saya lakukan sampai 10 kali di sini. Saya cobain jual beli sampai 10 kali. Untuk lakukan pembelian, misalkan saya mau beli di bagian di sini, minimal pemberiannya adalah sekitar semuanya ya, misalkan. Nah, semuanya 100%. Saya coba untuk beli dulu, konfirmasi di sini ke bagian dari Tron ya. Nah, konfirmasi, dan untuk pembeliannya di sini saya geser ke samping, ke atas aja, dan trading lagi berhasil Rp9.000 ya. Jadi saya lihat e-wallet saya. Nah, di sini kan saya melalui TRX ya. Nah, di sini kan dari di bagian misi di sini kita sudah melakukan, nah, misi sampai 10 kali ini R9 ya. Jadi caranya kayak gini. Di sini kan tadi saya sudah depositkan Rp10.000, dan di bagian TRX ini kan kita sudah ubah ke bagian e-wallet tadi kan Rp9.000. Jadi kita lakukan jual beli yang kayak bermain putur gitu ya. Kita lakukan jual ya, misalkan ya sekitar 25% kayak gitu boleh ya. Nah, saya cobain lakukan seperti ini. Nah, saya lakukan, nah, saya akan lakukan lagi di bagian jual lagi. Misalkan saya mau jual di bagian 100% ya, atau 75%, itu bolak-balik juga nggak ada masalah. Nah, saya akan diberikan jual, saya geser lagi ke atas. Nah, trading lagi, saya lakukan lagi beli.
100% konfirmasi. Tekan ke atas, kayak gitu doang ya. Nah, trading lagi sampai 10 kali. Nanti akan misi yang ada di BGS ini akan selalu bertambah. Nah, lakukan kayak gitu doang ya. Mudah 10.000 doang sih bisa. Cuman 5.000 doang sih bisa juga sebenarnya, cuman terserah. Dan intinya di sini lakukan lagi ya, jual. Nah, konfirmasi. Geser ke atas, lakukan lagi, trading lagi, lakukan beli, ulangin lagi kayak tadi. Nah, konfirmasi dan sudah trading lagi. Nah, saya akan lakukan sampai 10 kali di BG sini. Nah, trading lagi, jual lagi, oke, beli lagi ya. Semuanya. Nah, lakukan sampai 10 kali ya, misi-misinya kayak gini. Nah, jual lagi 100 kali. Nah, trading lagi, jual lagi, oke, beli lagi gitu ya. Nah, konfirmasi. Nah, sampai berapa kali itu saya sudah lakuin. Nah, jadi lihat aja di bagian misi. Di sini akan bertambah misinya. Nah, jadi 5 transaksi lagi untuk lakukan tadi ya. Oke, kita langsung cobain lagi sampai 5 kali transaksi. Nah, saya akan cobain jual lagi. Ya, jual TR-nya, lakukan KIDR dan lakukan lagi pemberian. Beli lagi 1%. Nah, kayak gini doang ya cara bermainnya. Ya, modal 10.000 doang sih cukup ya. Tapi saya nggak ngecobain 5.000 tuh bisa atau enggaknya. Nah. Oke, saya cobain beli lagi. Nah, geser ke atas dan trading lagi, jual lagi. Nah, trading lagi, beli lagi. Jual lagi, trading lagi. Nah, oke, kalau sudah semuanya rasa cukup, sudah kalau sudah semuanya. Oke, ini masih 2 lagi ya, 2 kali transaksi lagi. Coba langsung ke bagian TRX lagi. Di sini kan tadi di bagian TRX ya. Nah, dan saya lakukan lagi pembelian. Beli misalkan 50% doang, apakah 6.000 juga boleh? Saya coba tukar 6.000. Oke, ternyata bisa juga ya. Rp6.000 ya. Nah, trading lagi boleh kok. Gak ada masalah ya. Kita jual 100%. Nah, jadi nah trading lagi. Gitu doang ya. Nah, ini 1 kali kita cobain beli lagi. Kalau 100% juga boleh. Enggak ada masalah sih yang mana yang kalian mau pakai. Sampai 10 kali ya. Cuma saldo ini berkurang ya saldo kita ya. Nah. Nah, ini jadi saldo kita mungkin berkurang nih karena kan kita jual beli kayak gitu. Dan misinya ini sudah berhasil enggak? Oke, ternyata sudah contreng dan kita klaim hadiah. Nah, kita mendapatkan Rp20.000 hadiah dikreditkan ke saldo hadiah. Nah, di sini sudah kita dapatkan dan kita lihat saldo kita sudah bertambah menjadi Rp28.000. Kita sudah akan mendapatkan 28.000-an lebih ya di sini ya. Cuman kan nantinya dari di bagian kalian nanyain, Bang, bagaimana Bang cara withdraw-nya? Apa kelok Bang bonusnya? Ya, di sini kalau kalian nantinya tekan di bagian sini saldo yang kalian withdraw disebut nantinya ataupun ke dana, itu minimal withdraw-nya pun Rp30.000. Dan adanya biayanya katanya sih gitu. Saya akan cobain tes dulu. Di sini kan dari saldo ini gak pernah semua ini, ya. Jadi bermain trade dulu sedikit ya, sampai 4 kali kata masih sih gitu. Dengan cara bermain lagi di TX aja saya bermain. Nah, jadi saya mainkan di bagian beli, lakukan beli lagi. Misalkan mau 8.000 doang boleh atau semuanya juga boleh. Kalau 8.000 juga boleh, saya 50% aja. Nah, nanti akan bertambah terus saldo kalian. Tradingkan lagi dan jual lagi gitu ya. Nah, gila jual lagi, konfirmasi dan sampai 4 kali. Nah, jadi akan bertambah nantinya untuk minimum withdraw-nya ya, atau saldo bonus pun kalian pun akan terpakai gitu. Ya, jadi kayak gitu untuk cara menambahkan metode withdraw. Nah, ya, akan bertambah terus. Jadi kalian ya tinggal mainin aja sampai 4 kali dari di bagian sini agar saldonya bonus itu gak kelok ya. Nah, untuk di sini deposit untuk mengundang teman gak rocket banget ya. Nah, jadi menurut saya sih kalian tinggal lakuin sepertiannya aja. Misalkan 100% kalian beli boleh juga, dan kalian lakuin lagi, tradingkan lagi di sini, jual lagi sampai dengan semuanya nantinya penuh.
Nah, jadi lihat wallet saya di sini kan masih Rp20.000 dan di sini kalau kita lihat di bagian withdraw, nah ini akan bertambah menjadi segini. Nah, dan ini sudah semuanya kita bisa withdraw, cuman di sini kita membutuhkan sekitar Rp2.000-an lagi. Nah, jadi kita cobain untuk deposit sedikit ya untuk bisa withdraw. Saya akan cobain untuk deposit sedikit EDR Rp5.000 ya misalkan ya di sini ya. Nah, 5.000. Ini saya deposit lagi sedikit ya. Nah, 10.000 misalkan ya. Nah, jadi lebih baik nantinya kalian depositnya jangan kurang ya, minimal 15.000 lah agar lebih mudahnya. Tadi saya agak kurang gitu ya. Jadi saya deposit aja lagi ya untuk bisa withdraw. Nah, saya withdraw sekitar deposit 10.000 ya. Saya buka dana aja. Saya depositkan lagi dan saya withdraw lagi nantinya bonus tersebut. Nah, saya buka ke bagian Chrome dan saya cobain lakukan deposit lagi nantinya sedikit ya. Nah, saya masukkan di sini nomor telepon saya. Bagian saya akan withdraw ya nantinya. Nah, saya cobain deposit lagi dari adminnya untuk withdrawnya. Ini saya tes untuk kalian aja nih. Nah, ini sudah berhasil saya deposit lagi Rp10.000 ya. Nah, kalau sudah saya cobain deposit, saya cobain langsung kembali ke bagian dari aplikasi Reko-nya. Ke bagian aplikasi Reko-nya, di sini saldo saya Rp38.000. Dan saya coba untuk tarik ke bagian semuanya ya. Di sini saya tarik withdraw. Nah, semuanya saya withdraw, saya bisa withdraw ke bagian dana aja, maksimalkan Rp38.000. Nah, tadi saya deposit lagi Rp10.000, jadi totalnya Rp20.000 ya. Tapi menurut saya sih buat kalian yang mau garap ini, misalkan kalian mau deposit Rp15.000 juga boleh ya. Cuman untuk referral enggak ada masalah. Itu menurut saya profitnya tuh kalian menggarap satu akun doang sih. Lumayan juga sih ya, enggak terlalu besar banget gitu. Dan kita coba kirim OTP-nya untuk bisa menarik di sini. Nah, kita kirimkan OTP-nya di sini. Nah, sudah masuk ya OTP saya dan saya langsung masukkan di sini OTP saya 1031. Dan saya coba konfirmasi dan oke, ternyata biaya transfer banknya itu adalah 6.500. Biaya SMS 750 dan jumlah bersihnya itu Rp31.000. Ya, tidak terlalu, kita kan mendapatkan reward itu Rp20.000 ya. Di sini kurangnya itu sekitar Rp7.000 lebih ya. Jadi 13.000 doang di sini kalau dihitung ya. Kebanyakan biaya tariknya gitu ya. Ya cuma bersihnya ya segitu doang, Rp10.000 doang ya dihargain ya. Kita withdraw, lihat wallet saya. Ya, kita lihat wallet saya. Oke. Nah, ini kita sudah withdraw ya. Nah, sedang diproses ya. Nah, cuman ya gitu doang sih yang menggarap Reko ya, Rp10.000 doang. Nah, tapi kalau kalian mau tag akun sih ya lumayan juga sih ya. Kali aja beberapa akun kalau kalian mau tag akun teman-teman kalian gitu ya. Ya bisa juga sih. Cuman ya menurut saya sih 10.000 doang ya. Tinggal kan biaya adminnya tuh 6.500. Cuman sih saya mau review doang untuk cari referral pun enggak rocket banget. Ya enggak ada masalah sih. Nah, gitu. Saya cobain aja, saya juga penasaran dari event ini dan saya cobain ternyata tidak terlalu. Ya gitu doang sih informasi ya. Jadi masih diproses, nanti akan sukses untuk withdrawnya, tunggu aja sebentar nanti akan sukses sendiri. Di sini sudah sukses withdraw 38.000 dan bersihnya itu sekitar Rp31.000 doang. Ya untuk biaya penarikannya cukup besar ya dan depositnya pun saya harap kalian deposit tuh ya jangan minim-minim ya kalau kalian menggarap ini. Intinya sih ini benar-benar membayar sih, cuman ya eventnya ini kadang-kadang adminnya sih memberi misi ya kayak gitu doang. Dan misinya pun dari di sini adalah misi dari gak ada juga sih mengundang teman, mengundang teman juga abu banget ya, gak perlu juga sih. Intinya sih kalau kalian mau ikutan di sini wajib sih pakai kode, wajib, cuman saya gak maksa kalian karena kan di bagian sini wajib juga untuk mendapatkan event dari misi tersebut. Dan kalau kalian mengundang teman gak rokit banget dikarenakan bonusnya kecil banget ya. Nah, gitu. Jadi gak perlu sih menurut saya. Jadi kalau ikutan ya bersihnya tuh sekitar kalau di itu 12.000-an aja satu akun gitu. Cuman kalau banyak akun di rumah tuh sekitar Rp50.000 tuh ada gitu di tangan kalian ya kalau kalian banyak akun gitu ya.
ya sekitar modal-modal kayak gitu doang sih. Kan diberikan Rp20.000 ya, dan biayanya 6.500, dan untuk wider-widernya pun nantinya kurang ya kami deposit lagi gitu ya. Dan itu aja sih informasi, jadi cukup mudah sih sebenarnya event ini. Nah, jadi ini benar membayar dan masuk ke wallet saya sudah sekitar Rp31.000. Nah, jadi semoga bermanfaat eventnya saya sampaikan dari aplikasi Reko ini, saya sudah benar-benar membayar. Cuman ya kayak gitu doang sih, bersihnya gak terlalu banyak dan kebanyakan deposit tadi saya 10 20.000 rupiah nih. Untuk saya isi saldo sampai 10 ya, dan di sini ya bersihnya tidak sampai 12.000 doang sih menurut saya ya. Dan intinya ya kayak gitu dong sih event yang saya sampaikan, yang tidak rocket banget. Cuman menurut saya kalau kalian banyak akun di rumah itu, kalau kalian mau kerjasama gitu ya, ini bisa banget kok ya. Minimal 5 akun tuh mendapatkan sekitar Rp50.000 tuh sudah rocket juga ya. Nah, jadi event ini sampai di sini aja, dan semoga kalian memahami dari event Reko, dan nanti saya kabarin lagi kalau ada event berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.